Ratusan mahasiswa Universitas Riau, UNRI, turun ke jalan pada Selasa, 14 Mei 2024, untuk menggelar aksi unjuk rasa menentang kenaikan uang kuliah tunggal, UKT, dan iuran pengembangan institusi, IP. Adapun aksi demonstrasi ini berpusat di depan gedung Rektorat UNRI, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa UNRI melawan kenaikan UKT dan IP melakukan aksi long march dari berbagai fakultas menuju rektorat. Dari pantauan terlihat sejumlah mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan kritik terhadap kebijakan kenaikan UKT dan IP yang dianggap memberatkan mahasiswa. Di depan rektorat, massa aksi berorasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Mereka juga menuntut Rektor UNRI untuk turun menemui mereka dan memberikan penjelasan terkait kenaikan UKT dan IP. Kami ingin menyampaikan aspirasi secara baik-baik, kami ingin menyampaikan segala permasalahan yang ada, yang sama-sama hari ini kita rasakan. Banyak kritik, aspirasi yang dilarang. Kami ingin Rektor mencabut keputusan terkait kenaikan UKT, teriak salah satu orator aksi. Terima kasih.